sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah taufik dan hidayah dari Allah amin ya rabbal salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah baik Bapak RT Bapak RW Bapak lurah serta Bapak camat atau yang mewakilinya wabil khusus panitia penyelenggara maulid Nabi Yunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini telah di Gagas oleh Panitia Masjid Gadok Raya yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat afiah Dijadikan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah Dan mudah-mudahan sebagaimana mereka menjaga rumah Allah Allah jaga mereka dunia wal akhirah Amin ya Rabbal Bil husus hadirin wal hadirat مؤمنين مؤمنات فحمدا لرب حصنا بمحمد وأنقذنا من ظُلْمَةِ جهلي والدياجر إلى نور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة الحمد لله الذي حدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفأ خصنا وحبنا معاليك الأضحار معدن سرك الأسماء fhum sufun najatihi labbaika ya rasulullah labbaika ya nurullah labbaika ya habibullah Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung yang maha luhur yang maha bijaksana yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan ini di malam yang penuh dalam kemuliaan Allah kumpulkan kita di dalam lingkungan yang disucikan oleh Allah Yang mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini Melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah Diganti dengan pahala yang berlimpah Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta Semua diijabah oleh Allah Amin ya Rabbal Salawat beserta salam dan limpa curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal Amin. Ayuhal hadirun jama'ar rahimakumullah Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa Seperti kita di malam ini Kecuali ungkapan syukur kepada Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas anugerah rahmat serta inayah yang telah Allah berikan kepada kita mulai ada yang dari tiga bulan yang lalu berfikir akan hadir di dalam acara ini yang baru tadi pagi menginginkan hadir di dalam acara ini semua itu atas izin dari Allah dan kita berkumpul di dalam majlis yang mulia ini semata Allah menginginkan kita menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah. Salawat beserta salam tak lupa tercurah kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus menerus tidak ada keringnya lisan ini terus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya orang yang datang tempat seperti gigi ini nih hadir maulid Al Habib Ali bin Muhammad bin Husin di dalam kitab Sumtud Durar ada karangan kasidah beliau mengatakan masyika mal majma'il maulid enggak ada perkumpulan yang lebih baik kecuali perkumpulan maulid jika kalian ingin berdoa datang ke dalam majlis maulid yang makanya doa kalian akan diijabah oleh Allah dan jika kalian ingin bertaubat datanglah ke dalam majlis maulid maka taubat kalian akan diterima oleh Allah dan jika kalian ingin memiliki hajat dan hajat itu akan dikabulkan oleh Allah Datang ke dalam majlis maulid Pastinya hajat kita dikabulkan oleh Allah Alhamdulillah Saya mau tanya hadir tempat seperti ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang buat kita senang apa yang buat kita gembira? Ada perkataan seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia yang bernama Ahmad di langit yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi. Beliau mengatakan di dalam hadis sahih Al Imam Bukhari radhiyallahu anhu radah Nabi mengatakan barang siapa umatku berkumpul dan di dalam perkumpulannya disebutkan nama Allah disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah akan turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah dan meminta kepada Allah agar semua dosa kecil dosa besar kita diampunin sama Allah ada enggak yang lebih bahagia kecuali Allah ampunin dosa kita malaikat yang istighfar malaikat yang berdoa Malaikat yang meminta Kira-kira Allah kabulin apa enggak? Selama ini doa kita dikabul apa enggak? Pastinya pending Orang banyakkan dosa daripada doanya Saya mau tanya Yang hadir di sini banyak punya dosa apa enggak? Bawa dosa bawa Duit bawa duit Banyakkan mana dosa sama duit? Sadar Ngaku Jujur, alhamdulillah. Cuman orang gadok raya doang, banyak dosa. Alhamdulillah, orang di mana-mana, orang pasti bilang, "Innalillahi." Tapi sadar bagus, tapi jangan terlalu jujur banget gitu. Orang banyak dosa, alhamdulillah. Makanya Allah selamatin kita di malam ini. Tadi saya mengatakan senang apa enggak senang, gembira apa enggak gembira. Ternyata Allah yang memerintahkan. Kenapa kalau kita datang ke dalam majlis Maulid bawaannya senang aja. Kenapa bawaannya gembira aja? Ternyata Allah sudah abadikan di dalam Al-Quran. Gol. fadlillah wa rahmatihi fa bidalika fal yafrahu. Katakan Wahai Muhammad dengan anugerah rahmat yang Allah tebar, yang Allah berikan. Maka mereka wajib bergembira Senang Bib ini rahmat Allah ini kasih sayang Allah. Salah satu perkumpulan ini adalah rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Sehingga kita masuk di dalam golongan orang-orang yang dihujani rahmat oleh Allah. Alhamdulillah. Rahmat Allah dengan hubungan maulid apa, Bib? Mungkin ada yang tanda tanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar kasih sayang berarti rahmat Allah anugerah terbesar berupa kasih sayang Allah terciptanya sesosok manusia yang bernama sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sepakat apa enggak? Setuju apa enggak? Paham sampai sini? Kalau sudah faham saya tutup doa Sudah faham belum? Budek kali lu ah Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah tidak ada seseorang yang dikumpulkan di dalam satu majlis baik kecuali Allah menginginkan kebaikan dari orang tersebut. Malam ini masih ada nggak yang maksiat? Kira-kira, kira-kira ada nggak yang lagi maksiat? Ada nggak yang lagi lalai sama Allah? Ada. ada. Kalau boleh dikat di satu kelurahan, di sini kelurahan ya, betul. Satu kelurahan orangnya segini apa nggak? Harusnya lebih banyak atau kurang? Ya. Tetapi kenapa kita yang Allah kumpulin? Karena Allah memilih kita. Karena Allah yang mengundang kita, karena Allah yang mengizinkan, sehingga kita keluar dari tempat ini. Hati kita dicurahkan rahmat oleh Allah. Lihat, manusia itu pilihan, kita hidup aja ada pilihan. Kalau katanya orang gadok raya, malah yang disebut life is choice. Harto, seru aing itu hidup itu pilihan. Mau baik mau buruk Allah kasih jalan kok Mana yang Allah nggak kasih Yang pinter Saking pinternya jadi rampok Ada Ada nggak? Yang profesor Yang doktor SE SH MA MMA Banyak banget tuh titelnya Jadi maling Ada nggak? Nganu koruptor Betul nggak? Bukan berarti orang itu terus pendidikan tinggi Terus dia orang yang berilmu Ingat ilmu itu juga bisa membinasakan Makanya Nabi diutus oleh Allah Untuk menyempurnakan akhlak Bukan ilmu Orang berilmu belum tentu milikin akhlak Tapi orang yang berakhlak Sudah pasti bisa menjalankan ilmunya Makanya nggak penting orang ilmu Iblis tahu iblis So temen lo temen tahunya kompak banget tuh tahu. Iblis punya ilmu apa enggak? Alim, iblis alim diusir oleh Allah keluar dari surga bukan karena menyukutukan Allah, tapi melainkan karena sombong, karena ilmunya tidak manfaat. Karena ilmunya tidak didampingi dengan akhlak, maka Allah murka diturunkan, dikeluarkan iblis dari surga. Elu orang Cimanggis. Terus lu mau sombong. Iblis aja di sorga diusir, lu belum pernah masuk sorga, udah sombong, tolol. Kadang manusia kan begitu kan guru kan? Pasti begitu. Udah tahu rasa ilmunya udah paling tinggi, petang-tang, teng-teng, petang-tang, teng-teng. Maaf, kalau urusan ilmu dunia boleh menang, tapi urusan akhirat ilmunya Allah Nabi Muhammad nggak ada tandingannya. Kenapa Maulid ini dilaksanakan agar kita mendapatkan keberkahan apa yang tertempel oleh Nabi pasti akan menjadi mulia di hadapan Allah. Nggak mungkin nggak. Kita lihat para alim ulama, kita lihat para asatid, mereka yang cuma ngajar ikhra, dicium tangannya. Orang yang setiap kali datang diarak dikawal, kenapa? Bukan karena ilmunya, bukan karena dirinya, melainkan mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Bukan karena kecerdasannya. Kalau kita maaf orang ngakuin kita di orang pada bilang saya kan ulama. Sabah, saya nggak ngaku saya ulama, saya santri sampai sekarang saya masih mondok. Sampai sekarang nggak lulus lulus kan gua bingung setiap seminggu senin wajib pulang ke kuningan ngapain ngurusin pondok lagi pondok lagi kenapa karena orang nuntut ilmu nggak ada masa nggak bakal tahu waktu kapanpun dia wajib nuntut ilmu ini baru ilmu sedikit aja udah mulai aja wuh Nabi Muhammad mah manusia biasa lihat gue pengen colok aja batanya ngaji makanya ngaji bu ibu woi tidur loh. Ibu nggak usah memandang saya terlalu dalam, takut ibu jatuh cinta. Gue paling demen kalau godain ibu-ibu pak. Bener dah gue. Kalau ibu-ibu digituin semangat pak. Semangat coba bapak gue bilang pak. Jangan terlalu banyak memandang saya kan jijik pak. Kita kayak laki-laki tulang lunak gitu. Bu, Ibu mau masuk surga apa enggak? Ada ilmunya enggak? Ada, bukan melototin suami, bukan. Bukan ngomelin suami, bukan. Bukan dengan keluar nada tinggi di hadapan suami, bukan. Tapi apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Iya aja, iya. Iya. Yang lagi ngegoreng tempe, tinggal loncat Jangan lari, loncat kalau bisa. Lagi ngulek sambal, suami punya hajat yang gak bisa ninggalin tarik suami, taruh di atas cobek. Lodoh, lodoh lu. Lo. Nabi Muhammad itu akhlak yang diutamain. Apalagi generasi sekarang udah gak ada akhlak. Sama sekali Anak muda sekarang lah sama guru, sopan bukan main, sama ustadz bukan main, sama kiai bukan main, sama orang tua, gedegnya bukan main. Kira-kira maaf, yang begini ilmunya ada apa? Kagak goblok, ngambil berkah dari guru, ada tapi berkah yang paling nyata adalah kedua orang tua. Bukan guru, lu mau cium tangan? Silahkan, Apa hujan ya? Hujan. Hah? Ya udah kalau gitu kita tutup aja ya. Tutup jendelanya. Orang belum selesai ngomong ya, 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 ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya lagi mengatakan lu mau sayang guru silakan, lo mau hormatin guru silakan, ustadz ustadzah kiai lo rebut tangannya lu cium tangannya, maaf berkahnya ada tapi nggak seberapa berkah orang tua, cium tangannya, hormatin dia, tundukkan pandangan, hormat, taruh orang tua di atas kepala pasti akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Ini baru kenal Habib aja nih, gue kenal nih sama Habib ini sama orang tua. Ah, apa sih bu? Bu Ella berani banget melawannya. Kadang di DM Instagram saya, Habib, saya punya calon pilihan saya. Ini perempuan nih. Saya punya calon pilihan saya. Ternyata ada orang tua saya memberikan saya calon, sedangkan saya nggak kenal, sedangkan saya nggak tahu bagaimana keadaannya, dan saya tidak memiliki rasa dengannya. Namun bagaimana saya harus memilih ataukah saya harus meninggalkan apa yang dipilih orang tua Sejak kapan guru nyuruh lo kurang ajar Ikutin kata orang tua Kenapa orang tua baik buruk Apa kata orang tua insya Allah berkah Bukan karena guru Kadang hidup kita ini lebih salah tempat Lebih nyalahin tempat Betul Nabi mengatakan orang yang bermusafahah Kepara para kepala alim ulama sama sebagaimana mereka bermusafaha kepada aku. Mereka yang duduk dengan ulama sama sebagaimana mereka duduk bersamaku Bukan berarti lo cium tangan terus, lo udah cium tangan Nabi terus sama orang tua, lo songong. Ada sahabat Nabi, sholatnya di belakang Nabi. Kemana Nabi perang, dia jadi tameng. Kemana Nabi pasti ikut dijagain Nabi begitu sakratul maut susah seminggu nggak mati-mati dicari tahu kenapa sampai ditanya sama istrinya ini punya durhaka sama siapa ternyata punya durhaka sama ibunya dia lebih memilih istri dia lebih memilih Nabi sedangkan orang tuanya terlantar sampai Nabi datangi ibu maafkan anaknya Tolong dimaafkan anaknya, enggak ya Rasulullah? Saya tidak ridho dengan apa yang saya sudah berikan kepada anak saya. Saya tidak ridho. Hati-hati, kalau orang tua udah bilang enggak ridho. Hati-hati, dunia enggak selamat, akhirat lebih-lebih. Sampai Nabi mengatakan, "Siapin kayu bakar, bakar antara mati, enggak hidup, enggak bakar." Kata Nabi, "Begitu taruh di atas kayu." Ini ibu baru bicara Iya ya Rasulullah Saya maafkan Saya ridhokan Apa yang telah saya berikan kepada anak saya Mati seketika Kenapa cuma cari ridhanya seorang ibu Lu sama guru baru Ya Allah Baru kenal Ustadz begitu aja Sama orang tua udah berani ngelawan Dekat sama ulama boleh silahkan Tapi sholat subuh lo tinggalin Kan tolol namanya Datang maulid rame Saya minta maaf nih DKM datang gak nih DKM ada ya Mana ketua DKM-nya? Ah, Pak Haji ada mau nanya Pak Haji Ini nih Masjid kan gede ya Muat berapa soft ini Hah? 30 soft 30 soft lebih ya Itu campur sama perempuan Perempuan atas apa perempuan di bawah juga Campur Solat subuh begini enggak ramainya Berapa soft Hah empat atau lima shof kenapa sekarang penuh? lu ngerayain maulid masjid dibutuhin padahal yang lebih butuh sholat lima waktu subuh itu adalah kebutuhan setiap makhluk tidak akan Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah giliran maulid penuh giliran sholat subuh 5 shof yang datang aki-aki lihat yang begini kakak bakal ada yang muda-muda ada pakcik yang muda-muda ada ada berapa biji? Ada sepuluh. Ah, gak mungkin, gue gak percaya. Itu kalau ada sepuluh berarti galau. <tik> saya cuma mau bilang anak muda, ini masjid segini gede, masjid segini bagus, makmurin dong. Maaf, saya juga kasih kasih masukan sedikit buat TKM Kalau ada anak kecil lagi sholat, bercanda, main, biarin aja, biarin 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 jangan digebuk jangan diusir jangan 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 maaf maaf ya maaf bib tapi ini kan tempat ibadah bib kita sholat gak ada yang khusyuk Allah lu nggak ada anak kecil juga nggak bakal khusyuk mau taruhan berapa gua juga mau gua nggak bakal ada yang husyu di sini coba sebut siapa yang pernah husyu sholatnya ayo 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 oi ada yang pernah husyu ada Kagak kecuali cicilan, mau no datang nangis aja ya Allah dep kolektor rumah gua. Gak ada kita sholat husyuk maaf anak kecil itu hiasan. Anak kecil itu hiasan di dalam masjid al Imam Ghazali radhiyallahu anhu dengan tegas hati-hati jika sudah tidak ada suara anak kecil di dalam masjid hati-hati tidak akan lagi ada generasi yang akan memakmurkan masjidnya. Gak akan. Kalau anak kecil main biarin aja biarin orang rumahnya sempit ngelihat masjid segini lega ya wajar dia lari sono lari sini yang penting dia masuk nggak main futsal dia masuk nggak bawa sepeda betul nggak eh, jangan pisahin softnya, pisahin anak kecil kalau bercanda lewajar, wajar aki-aki bercanda maka ke pantas betul nggak eh karena emang anak kecil itu hidupnya cuma main Allahu Akbar Iya, iya. Wajar anak kecil, teman lagi ruku ya. Wah, wajar coba aki-aki imam lagi ruku main dijorokin aja kan konyol namanya maaf emang begitu udah konteksnya pisahin tiga sof lima soft ke belakang biarin anak kecil semua suaranya itu adalah hiasan hiasan apa hiasan yang akan membuat pahala Salat kita akan diterima oleh Allah ini pahalanya kita besar kenapa ada penerusnya nanti kalau dari kecil udah gedek aja sama masjid, masuk ke masjid main tinggal digebuk aja, ditendang apa sih, nggak bakal masuk lagi. Nggak bakal. Anak kecil kalau lagi sholat Jumat, di belum walad dolin tuh anak udah amin wajar. Wajar orang dia mau kencang suaranya. Nah kali imam walaupun wa makmum yang di belakang soft pertama, amin. Gak bakal mungkin nungguin imam, kenapa? Karena udah punya akal, paham ya? paham ya jangan jauh dari orang tua biarkan anak kecil memakmurkan mas masjid kenapa ini akan berkah rumah tangga kita akan berkah kampung kita umat islam itu dilihat kokoh enggaknya bagaimana sholat subuhnya kalau lu sholat subuhnya makmur wah berkah kampungnya apalagi anak muda yang memakmurin masjid wah luar biasa Anak muda di luar sana main gitar, ampe, tarhim, buah kuat, bukan main. Begitu, assalah, asal tuh, khairu minan naum, balik-balik, eh, 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 balik-balik, kong jiung udah mulai lah. Ayo, ramein, anak muda harus bangkit, bangkit. Kenapa sampai kapan kalian tertidur? Gak malu, tak sama Nabi SAW 'alaihi wasallam, Nabi berkorban buat umat. Nabi berdiri di kaki untuk umat, wajah penuh dengan darah untuk umat, wajah yang tertutup kotoran karena umat. Semua yang Nabi lakukan, susahnya Nabi buat umat, makanya sekarang kita tinggal metik. Maaf. Pernah makan kelapa? Pernah makan kelapa? Emang ibu bapak pernah ikut nanam kelapanya? Kenapa kelapa diminum sedangkan nanamnya enggak? Pernah makan duren? Pernah makan duren? Siapa yang nanam pohonnya? Kenapa harus kita yang makan? Coba semuanya ini semuanya udah ada Allah berikan buat kita makanya pilihan hidup kita cuma satu mati dalam keadaan husnul khatimah. Tujuan hidup apa? Kematian baik, ida itu aja. Ikutin nabinya, caranya nabi ikutin, makanya nabi diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak lebih utama daripada ilmu. Kalau akhlak baik, pasti orang tersebut memiliki ilmu. Lihat padi, bagaimana makin berisi, makin nunduk, makin terus menunduk. Ini udah nggak ada isi songongnya, bukan main. Saya pernah didatengin, Pak. Demi Allah saya didatangin ke rumah Dia satu hari datang ke rumah saya ketok pintu Saya kalau di rumah Kaos oblong sama kain sarung nggak pakai peci Nah rumah-rumah gue terserah gue Istri kebetulan gak ada Anak lagi gak ada Saya cerita boleh ya Rumah saya diketok pintunya Assalamualaikum Kan rumah gue gak perlu yang nyaut loh Jawab dong, Bib. Kan jawab itu wajib hukumnya. Gitu, gue kasih pahala lo ogah. Bloon. Dia ketok lagi pintu. Assalamualaikum. Ternyata gue rame ya. Padahal gue di rumah sendirian loh. Begitu saya buka pintu, dia tanya, Habib Rifkinya ada? Gimana perasaan lo coba? Lu bisa kebayang gak? Dia ngetok rumah gua, dia ke rumah gua, begitu gua yang buka pintu dia tanya Abi Prifkinya ada apa enggak? Eh, usut punya usut. Eh, e, ternyata dia bukan follower saya. Tak kenal mah kata. Gogo Gu sih ogah juga saya ngomong begitu mah. Datang Pak tiga orang ke rumah. Saya bilang, "Ada Pak, silakan masuk. Bapak mau minum kopi apa mau minum teh?" Maaf, saya nggak lama dalam hati. Bagus dah. Nah, orang rumah kok gak ada orang? Saya masuk. Saya ikhtiramudduyuf. Saya memuliakan tamu. Saya pakai gamis, saya pakai peci. Saya bawa air karena dia bertiga, saya bawa air tiga gelas. Saya begitu saya datang, dia ngelatin saya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Saya Rifki, Pak. Oh, dia pikir Rifki itu badannya gede bewokan tinggi enggak tanya Hello Kitty dia bilang sama saya Habib Habib telah membuat umat resah ke jurang kesyirikan waduh kapan gue nyuruh dia nyembah selain Allah kenapa Selalu Habib terlalu memuliakan dan mengagungkan Nabi. Kenapa enggak dibawa umat itu untuk taat ibadah kepada Allah? Saya bilang, Pak, terdulu dulu. Perasaan ini rumah-rumah gue dah. Lu datang nenamu, gue kasih air tapi lu ngomelin gue. Gue enggak kebayang orang Cimanggis ada tamu begitu diapain tuh tamu. Hah? Untung bukan orang Cimanggis yang didatengin. Saya bilang pak Bagaimana kita tahu ibadah caranya kepada Allah Kalau nggak kenal siapa nabinya Kita tahu ibadah ini kan nabi yang ngajarin kita Kenapa kami mengajak untuk umat ini mengenal nabi Mencintai nabi, memuliakan nabi, mengagungkan nabi Agar mereka tertarik dengan cara ibadahnya nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau orang kita udah idolain seseorang Apaan aja kita lakuin Betul apa enggak? Lo nonton OPA K-pop Coldplay apalagi tuh? Hah? Apalah ya? Kalau sudah mencintai itu Apa gayanya diikutin? Saya tadi di blok M Saya ngelihat itu orang rambut biru Warna pink tuh rambut ijo. Saya bilang ini orang nih kalau ditempelin jadi kue pepe. Jujur pak, benar orang rambutnya warna warni. Ditempelin jadi kue pepe. Tahu kue pepe kan lu ya? Gue pengen kunyah aja bawa aja, begitu tuh. Saya bilang bapak, nggak begitu. Kita memuliakan Nabi karena Allah ngajarin kita. 20% ayat di dalam Al-Quran Allah memuliakan Nabi bukan hanya diri nabi, semua fisik nabi disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang salah satunya deh surat yang kita baca, alam nasrah sadrak wa Siapa yang diceritakan oleh Allah? Pundak siapa? Pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat nabi di perjalanan mencari dua arah ini di mana, nabi minta keputusan dari Allah dikeluarkan ayatnya dhalan fahda Allah ini lagi Nabi lagi nunggu hidayah hidayah itu petunjuk Nabi tidak akan menjalankan sesuatu tanpa petunjuk dari Allah nggak akan setiap apa yang Nabi mau mau jalanin pasti petunjuk dari Allah bang oi oi diem 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 gara-gara lu ibu-ibu pada ngeliatin lo bang Udah biarin namanya anak kecil dia mau berdiri, mau joget terserah, udah biarin. Terusin gak nih? Ini kalau ada yang gangguin lagi gue tutup doa nih. Biarin gue ngambek gue. Aku kan jadi terpecah konsentrasi. Ini lagi ilmu nih, terusin gak nih? Terus saya bilang. Sampai mana itu tadi gue? Gar Gara-gara no no. WPP. Saya bilang, karena Allah lebih dulu memuliakan Nabi. Tadi baca Maulid Adiba Ad ya. Tadi Maulid baca Maulid Adiba Ad kan? Ada satu pasal Syekh Abdul Rahman Adiba Ad mengatakan, Ahdiru kulu bakum ya maksyaratawil albab. Betul, betul. Hadirkan hati kalian, wahai para pemilik akal, karena perayaan maulid cuman ada orang yang milikin hati, bukan dengan akal. Kenapa? Karena perayaan maulid wajib diyakini dengan iman, bukan dengan akal. Saya mau tanya, yang datang ke tempat ini berkah apa enggak? Tahu enggak apa yang kalian dapat keberkahannya? Tahu apa enggak? Duduk di sini dapat air enggak? Snack gue enggak gue jauh-jauh datang cuman air air jangan ini bikinan Israel nih ah. jangan dibeli lagi tuh MUI kan udah nyatain haram membeli satu produk yang mendukung mau keluarin tuh gue panas dalam juga kagak ini mah gue terus ya Masa jauh-jauh cuma dikasih air putih gua. Ya minimalkan godok dah air. Taruh dah tuh gula di cangkir. Ya kan, taruh tuh yang dicelup-celup tuh. Nah, lemparin dah tuh es. Jadi kan? Apaan? oh. -oh. Panitia punya otak ngapa dikit? Orang jauh-jauh datang kemari cuma dikasih air putih lah. Lo di mobil gue no, bu, bekarton-karton no, aku ama. Kapan lagi gue siksa panitia? <laughs> Maafin ya, jangan jangan diseriusin, tapi dikerjain PA. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya bilang sama itu bapak, Pak, Nabi itu mulia karena Allah lebih dulu memuliakan Nabi Makanya kita memuliakan Nabi Kenapa? Karena perayaan maulid gak bisa di, dengan akal gak bisa Pasti dengan iman Kalau dengan akal gak bakal nyampe akal kita Mana ada lahir seorang bayi Tiba-tiba begitu lahir sujud Terus ngomong ya hayu ya kayum Ada bayi ibu lahirin begitu bu Pasti jadi ponari tuh anak yang nontonin liatin bayi sujud 10 ribu Coba bisa kebayang Siapa yang begitu cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Saat terlahir dalam keadaan terhitan Sudah terhitan Coba kita lihat Ila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Coba kita lihat itulah Saya mau tanya Ada bayi yang lahirnya sujud Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Enggak bakal percaya tapi, kalau saya bilang, seorang bayi, bayinya Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan sujud, percaya apa enggak, percaya. percaya kenapa karena tempelan nama Nabi Muhammad SAW. Makanya, kita percaya, percaya saat Nabi terlahir, binatang, semua berbahasa Arab dengan fasih, percaya apa enggak, percaya kenapa karena menyangkut nama Nabi Yunus Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam maaf beok beok tahu beok beok bisa nyanyi Indonesia Raya aja harganya miliaran. Lu kebayang zaman Nabi itu burung kalau ada sampai sekarang gua nggak tahu harganya berapa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nggak berhenti-berhenti bacanya begitu aja. Itu saat Nabi terlahir semua binatang berbahasa Arab dengan fasih. Percaya nggak? berarti orang Cimanggi semua memiliki iman di hadapan Allah. Eh itu bapak bilang apa? Eh, Habib salah. Baik pak, kalau saya salah saya minta maaf karena memang itu kenyataannya. Lagi apa sih? Yang Nabi itu kan manusia biasa. Nabi sama kok seperti kita manusia. ini nah, kok nggak terima nih? Di sini saya nggak terima. Dia pakai nurunin ayatnya. Lakat aku min anfusikum. Saya bilang bapak, kalau bapak baca ayatnya sampai situ benar, bapak manusia paling benar. Lanjutin dong ayatnya. Kalau dibaca cuma sepenggal benar, akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan kalian wahai manusia benar, benar banget. Nabi Muhammad manusia bukan? Manusia. Tapi lanjutannya Azizun alaihi anitum. Harisun alaikum Aziz Mulia Nabi Muhammad terhormat Titel Nabi Disematkan titel Allah Rahman Rahim Beban umat dipikul sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beban kita semua dipikul sama Nabi Kita beban hidup aja udah susah Gimana mau beban tetangga Betul nggak? Bah Nabi beban umat dunia akhirat dipikul sama Nabi. Kalau kita disamai nama Nabi beda. Nabi sama, sama kita beda. Kalau kita disamai nama kebo pantas. Lah emang? Betul enggak? Saya mau tanya. Terima enggak kalau saya samain sama kebo? Enggak terima? Baik. Yuk. Kita kupas. Nah ini anak nih ngomongin kebo nih. Kebok mandi enggak? Kita? Kebok kerja enggak? Kebok kerja enggak? Kita? Kebok makan? Kita? Kebok tidur? Kita? Kebok minum? Kita? Di mana bedanya kita sama kebo Ayo. Yang bikin beda apa? Akal. Kebok kalau nggak punya akal nggak bakal kerja, PA. Dua hektar masih dijalanin kerja dipecut akalnya jalan. Oh gue disuruh jalan untuk akal. Lu masih muda disuruh nyari duit yang halal malah main selot kan goblok. Lebih benar kebo daripada anak muda sekarang pak. Anak muda sekarang main cempol, main cempol, Zeus, 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 salah. Habib kok tahu katanya. Anak sekarang lagi ya Allah nyari duit males banget cari yang halal maaf jadi tukang ojek lebih baik rezeki halal mau apapun yang kalian jalanin jadi tukang parkir perempatan wajar masih ada rezeki yang halal kenapa harus main judi slot maaf judi nggak bakal ngejanjiin kita kaya nggak bakalan orang yang main judi pasti rumah tangga akan hancur orang yang main judi anak pasti akan terlantar Orang yang menjudi istri akan terbengkalai. Taubatan nasuha minta ampun kepada Allah. Mau banyak duit mau, mau salat duha. Diajarin sama Nabi salat duha empat enam delapan sepuluh dua belas. Jalanin salat duha. Bib saya tiap pagi udah ngejalanin tapi rezeki nggak kunjung datang. Baca surat wakiah. Udah 40 kali balik bib, nggak kelar kelar bib, nggak kunjung datang. Baca surat Ibrahim. Udah baca bib tujuh kali tiap habis maghrib, nggak juga rezeki datang. Baca surat tanah. <Syukur> lah kan udah minta sama Allah udah, udah belum? Udah doa belum? Lihat rezekinya, doanya apa? Salat duha. Ya Allah jika ada rezeki kami yang dari atas, yang jauh, yang di dalam tanah, apa caranya? Itulah Allah kasih rezeki kita tuh dari mana aja Salah satu baca surat tanah itu rezeki Jual Rezeki pasti melimpah ruah Berarti doa kita dikabulin gak tuh? bahwa yang penting ada usaha PA Betul? Kalau kita disamain sama Nabi beda Kalau kita sama kebo, iya Yang bikin beda kita sama kebo apa? Sholat tidak akan Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah. Kalau kebo ikut bisa sholat juga mati kita. Sorga penuh sama kebo manusia nggak kebagian. Lah benar. Kebayang yang namanya kebo tiap hari zikir sama Allah betul? Ya. Lu? Lelah, borok-borok zikir. Ibu pernah zikir? Duit, 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 Duit 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 zikirnya duit begitu kan begitu, betul duit Begitu pulang duit 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 mana pak? Bu duit baru pulang baru tanyain duit 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 lu istri apa duit kolektor nganjak baik baik jadi sepakat yang bikin beda kita salat apa apa duit Jadi kalau ada suami duit duit suami Kalau istri nggak sholat istri, anak nggak sholat anak, keluarga kebo lo Pak RT nggak sholat RT, <gak>? Pak RW nggak sholat RW. <gak>? Bukan saya Pak RW ya, no yang ngatain lo, lu main kebo, kebo aja lu diusir lu. Pak Lurah gak sholat, Lurah? Hansip gak sholat, Hansip? Camat gak sholat, Camat? Gila, lu berani banget lu ya. Polisi gak sholat, polisi? Tangkep lu. TNI gak sholat, TNI? Gue bilangin lu. Gubernur nggak sholat gubernur. Wah. Menteri nggak sholat menteri. Wah. Presiden nggak sholat presiden. Enggak, nih. Digusur nih kampung lu. Nih pak nih, nih yang ngomong nih dia nih. Ustad nggak sholat ustad. Kiai nggak sholat kiai. Habib nggak sholat Habib. Lo giliran Habib kencang banget lo keboknya. Semua manusia juga itu wajib di dalam sholat lima wak wajib itu tuntutan. Allah nggak minta kita apa-apa. Sediain waktu sedikit ibadah kepada Allah nggak ada. Allah nggak minta setiap hari ya satu miliar buat saya enggak sholat ibadah buat siapa dikembaliin buat kita kok. Buat siapa hasil ibadahnya? Buat kita, walaupun kita masuk surga, bukan hasil ibadah, melainkan karena rahmat dari Allah. Wow. Makanya, cara ini: perayaan maulid mendekatkan diri kita kepada Nabi, memperkenal dengan diri kepada Nabi agar kita mendapatkan rahmat Allah. Wow. Apa jawaban bapak itu? Wah, Habib salah, lah salah lagi aja. Gua dua kali saya disalahin, baik pak. Kalau saya salah, saya minta maaf. Apa Bib? Kenapa terlalu memuliakan dan mengagungkan Nabi? Saya bilang ada berkahnya. Karena kita tahu kalau ngerayain Maulid ada berkahnya. Kenapa? Di dalam ada silaturahmi, betul? betul? Di silaturahmi nih? Silaturahmi yang susah nggak pernah ketemu sekarang ketemu, betul? Padahal tetanggaan yang susah ditagi utang nih malam ada, betul nggak? Betul. Betul. Apa kata Nabi? Orang yang menjalin silaturahmi Allah luaskan rezekinya Belum Main amin aja lu Ini emang doanya manusia kadang suka ladek Mau rezeki banyak? Buat apa? Ayo ayo buat apa? Buat apa lu? Ibadah Umroh Haji Karena duitnya nggak ada angan-angannya baik Kalau ada duitnya Perempuan banyak duit skincare dikumpulin Laki-laki duit banyak, kawin lagi. Betul enggak? Orang yang jalin silaturahmi apa kata Nabi? Allah luaskan rezekinya dengan penuh keberkahan. Amin. Amin. Lu giliran doa baik, lu males aminnya. Yang kedua, orang yang pandai silaturahmi, Allah panjangin umurnya. Belum PA, belum, belum. Lu mau panjang umur? Benar. Yang lain mati lu doang sendirian mau? Mandi sendiri, ken kafan sendiri, ngeglinding sendiri, nguruk sendiri mau? Orang belum selesai lu main amin aja. Lu salah doa dikabulin sama Allah. Ah, mati lu bagaimana? Apa orang yang dikatakan jalin silaturahmi yang baik? Orang yang pintar jalin silaturahmi Allah panjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah itu doa yang paling baik. Nah ini doa yang ketiga nih. Ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga. Betul nggak? Mau masuk surga? <laughs> Emang pantas? Ayo jawab. Jawab, coba jawab. Gue pengen tanya. Lo kan kalau doa gitu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga. Kan gitu ya? Emang pantas? Pantasnya dari mana? Lo sholat malas, ngaji ogah, sama ulama jahat, sama tetangga lu bengis, jahat, tetangga baru bangun pondasi, lu tempel koyo, tetangga beli motor, lu yang kejang-kejang, terus lu mau masuk surga gitu. Apalagi model yang begini nih, yah, ngimpi ibu mau masuk surga, Bu. Mau ha, Ngimpi bu ngimpi Di neraka paling banyak laki apa perempuan Apa laki apa perempuan Ya rasa lo Cekek banting hmm, cek. Orang Cibanggis doang loh, mau dimasukin neraka, cengangas, cengenges, cengangas, cengenges. Udah kebal, emang lu udah pada kebal? Mau masuk surga mau? Punya kaca nggak di rumah? Pernah ngaca kagak? Pernah nanya sama yang di kaca? Belum? Nintar pulang, ntar pulang ngaca ya. Lihat kacanya. Eh, lu pantas nggak masuk surga? Tuh lo tanya. Bu, 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 cium tangan suami, sorga. Sering pegang kaki suami, sorga. Amin. Bukan Amin, jalanin, Amin. Gue doain lo emang. Bikin emosi aja nih perempuan itu nih. Suruh pegang kaki suami, Amin. Gue lagi nyuruh lu PA, bukan doain. Nintar pulang nih, seret kaki suami. Ayo yang kita pulang. Bu, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada berkahnya ngejalanin seperti ini nih ada berkah silaturahmi salah satunya. Yang kedua rezekinya melimpah ruah berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ketiga apa? satu sama lain Allahumma keluar dari sini eh ada yang teman eh ini dia nih, nih gue lagi nyariin lo lo kerja di mana sekarang gue kerja di sini gue ada kerjaan nih mau nggak lo alhamdulillah jadi partner bisnis kerja jadi kaya raya semuanya bisa apa nggak bisa ada baiknya nggak ada acara maulid kini ada baiknya apa nggak banyakkan baiknya eh dibilang nabi emang ada berkahnya lah lu kemana aja pa nabi ada berkahnya ya banyak Lu nggak pernah dengar sejarah, Pak? Saya bilang, Bapak nggak pernah dengar sejarah. Sena Khalid Ibn Walid tidak akan memulai peperangan jika tidak imamah ini tempel ke kepalanya. Satu waktu di dalam peperangan, imamahnya terjatuh, tertendang ke kanan, tertendang ke kiri, turun Khalid Ibn Walid, pedangnya dilepas, dikejar imamahnya, begitu diambil imamahnya, begitu agak jarak jauh, nggak pandang dia takut mati, nggak. Diambil imamah begitu sampai di tangannya, dibuka dari selipan imamah, dilihat ada dua helai rambut Nabi Muhammad SAW, dikecup, lalu dimasukkan lagi, lagi langsung dipakai, dan tidak ada riwayat. Khalid Ibn Walid kalah di dalam setiap peperangan selama menjadi panglima peperangan. Lihat, Khalid Ibn Walid meninggal dalam keadaan apa? Di atas tempat tidur, bib kan jagonya peperangan. Kan dapat titel Saifullah Kok matinya di atas tempat tidur Itulah cara Allah memuliakan Seseorang yang berkah hidupnya Dengan Nabi Muhammad SAW Dikasih titel Saifullah Namanya pedang Allah Kalau Khalid Ibn Al Walid kalah di peperangan Orang kafir pasti akan mengatakan Pedang Allah telah patah Allah nggak mau Allah nggak bakal Ngerendahin Khalid Ibn Al Walid dalam keadaan di atas ranjang Allah ambil nyawanya mati dalam keadaan terhormat faham berkahnya dapat nggak yang kedua Nabi kalau mengeludah ngedehem paham ya ngedehem begitu Nabi ngedehem sahabat bangkit tangannya taruh di hadapan Nabi tangan yang pertama datang taruh di tangan sahabat tersebut diusap Lalu disapu dari ujung kepala sampai ujung kaki Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka Enggak Nabi mengatakan Wahai sahabatku Jasadmu tidak akan pernah tersentuh api neraka Ludah Nabi syafaat Ludah Nabi berkah Lu mau samain ludah lu sama Nabi? Siapa yang mau nangkep ludah lu? Yang ketiga, satu waktu Nabi tidur sebelum duhur 20 menit Itu sunnah Ya sun Nabi kalau mau sholat duhur Tidur 20 menit Tang Tangannya dijadiin bantal Madepnya ke kiblat Persis jenazah dimasukin ke liang lahat Miring Madepnya ke kiblat Nabi jubahnya tersingkap Terbuka Arab panas keringetan Nabi Bia apa butiran-butiran keringetnya tertetes Sah saudara Nabi ambil botol kita dangin keringet Nabi Setetes, dua tetes, tiga tetes terus ampe hampir satu botol Nabi bangkit Wahai saudaraku sedang apa? Ya Rasulullah aku sedang mengumpulkan keringatmu Untuk apa wahai saudaraku? Untuk aku jadikan bewangian ya Rasulullah keringet Nabi jadi minyak wangi keringat lu Ada yang mau ngambil berkahnya Ogah oh, banget Betul Yang ketiga Nabi betul Nabi manusia iya Nabi makan gak Nabi makan gak Karena Nabi manusia Nabi ma Tapi gak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi pernah kenyang tiga hari berturut-turut gak ada Nabi lebih banyak lapar daripada kenyang Kan beda sama kita Kita lebih banyak kenyang apa lebih banyak lapar? Kenyang Beda gak kita sama Nabi? Beda Nabi lagi makan Saat Nabi makan Yang gak enak Nabi makan Yang enak Nabi kasih ke tetangga para sahabat Kalau kita Yang enak buat siapa? Yang gak enak? Garu kasih tetangga Itu kan kita, betul gak? Beda nggak kita sama Nabi? Makanya hidup kita kurang berkah. Nabi diajarin kita cara buang air besar, buang air kecil, cara Nabi. Diajarin apa enggak? Diajarin. Saat Nabi buang air kecil, kaki kirinya ditekan. Perutnya ditekan, ditekuk. Kaki kanannya agak dilurusin. Kenapa? Habis itu istibro. <tuh> 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 sampai tiga kali biar apa biar semua najisnya keluar sunnah nggak tuh sunnah nggak berarti Nabi pernah ngeluarin air pipis nggak kalau mau buang air besar kaki kanan di tekuk perutnya ditekan kirinya dilempengin biar apa biar semua kotorannya keluar nggak ada sisa nah Nabi pernah buang air besar buang kotoran Nabi ya tapi saat Nabi buang kotoran Bumi terbuka Kotoran Nabi dimakan bumi Karena kotoran Nabi tidak boleh terkena paparan matahari Tidak boleh terlihat manusia Dan tidak boleh terinjak binatang Itu adalah kotoran Nabi Saat Nabi buang kotoran bumi terbuka Kotorannya Nabi masuk ke dalam bumi Dimakan bumi Eh, eh lu siapa yang makan? Hah? Lele 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 aja masih ngelepeh <tuh> lu makan kangkung tuh lele kelolodan beda nggak kita sama nabi berarti di dalam hidup ini kalau ngikutin nabi berkah apa enggak berkah banyak keberkahannya eh dijawab lagi ha, habib salah Ya udah pak kalau saya salah mulu mas saya minta maaf berarti saya rasa ini bukan habib yang salahnya yang salah guru habib lah guru gua dikata salah kurang ajar nggak? kurang ajar nggak? Saya bilang, bo oh, bapak bilang guru saya yang salah. Maaf, saya berguru banyak guru-guru saya al Habib Abdullah Syamil Atas Batu Ceper. Saya belajar kitab Tauhid sama beliau. Saya belajar di Asagafah keluar dari Habib Umar bin Abdurrahman ibn Ahmad Asagaf, Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Saya Sayyidil Walid Al Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Asgaf, semua saya belajar dengan guru-guru kami. Habib Mundir Al Musawa, Kiai Haji Muhammad Kamil Effendi semua saya belajar Habib Guresh Baharun berarti yang mereka berguru sampai ke Habib Umar sampai ke Habib Abdul Gadir bin Ahmad Assegaf sampai seluruh terus sampai sanatnya kepada Nabi berarti mereka salah saya bilang Bapak nyalahin guru-guru saya maaf Pak Bapak memang gak pernah salah yang salah orang tua Bapak kenapa ngelahirin anak model kayak Bapak guru gue salahin anak aja ah, lu saya bilang pak itu pintu Bapak silahkan keluar sebelum saya punya emosi lebih tinggi Ini orang umur 73 tahun Tinggal tunggu mati Masih aja nyalahin Nabi kan bingung Kita minta kepada Allah mudah-mudahan orang-orang yang begitu Allah kasih hidayah Allah berikan taufik dan hidayah Dan mudah-mudahan mereka makin mengenal dan memuliakan Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat Dan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang akan bisa saat di mana kita di sakratul maut yang dapat membela kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saya mau ngajak baca salawat mau apa enggak? Tapi bacanya yang kencang ya. Allahumma sali wa salim. Taluk, 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 taluk. Lu ngapa diam aja? Lu ngapa? Hadroh ngapa? Lu diam aja? PA. PA, lu ngapa? Oh kekenyangan ya lontong tiga. Main PA, main. Lu ngeliatin ma lu jangan liatin gue, lu perempuan aja jatuh cinta apalagi lu. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyara salatan bashiruna Semua yuk wa ahlana من يومنا هذا إلا يومي سموى سموا يو اللهم صلِّ وسلم محمد صاحب البشرى وأهلنا كمين داري أوفيسيال حبيب رفيق على mengeluarkan kalender 2024 yang insya Allah setiap kali penjualannya semua akan kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah dari hasil penjualan kalender ini semua kita berikan buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma salli ala محمد انتب القلوب وعلى اله وصحبه يوه يو سموة, سموه 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 اللهم صلي على ونور الأبصار wa ala ali. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina Allah berikan kemenangan. Mudah-mudahan Masjid Al-Aqsa bisa dikembali ke tangan kaum muslimin. Ya insya Allah mereka yang saat ini telah meninggal dunia mudah-mudahan kematiannya Allah jadikan syahid di hadapan Allah dan mereka anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh saleha yang mereka anak yang telah meninggalkan orang tuanya kita minta kepada Allah agar mereka menjadi anak-anak yang dapat menunggu kedua orang tuanya saat kelak di depan pintu syurganya Allah dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan para Zionis Israel Allah hancurkan mereka Allah porak-porandakan mereka Allah hinakan mereka dunia wal akhirah Allah cerai beraikan mereka Allah hinakan mereka dunia wal akhirah Amin ya Rabbal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وأخرجنا من بينهم وعلى آله وصحبه الله اللهم اللهم صلى الله ربنا على نور أحمد المصطفى صلى الله ربنا أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه ألمت أنا قصالحي كببات بدن مؤمن الوس إن شريعات كان اللي سنة الوس كابين دوم إن أوانك تواني يا رسول الله yang apal semua baca <Sing> kaping telu asik yang bocah cile-cile uga marang uga gawe baci kaping telu asik yang bocah Ugo gawe becik kaping papat ngamal Alut ting elmoni jadi tanggung jawab orang awalan kaping papat ngamal jadi tanggung jawab orang awalan

Ikut saking ulama awipi tut Alamati Jadi jujur Ikut saking ulama awipi tut Alamati Moga-moga kita Ngalampahi Dunia akhirat Kamu hidipai Muga-muga kita Ngalampahi Dunia akhirat Kamu hidipai Allahumma salim في الميلاد الله امه سيدينا محمد عددا ما في الميلاد في على Moulki lahi salatan daiman bidawa sluku sluku pato pato ila e -e elu sirama madag salat le ole Slukus, slukus, sluku pato, pato, e, e, la, e, si, solok leole le, Ustadz Sahil. <tik> <tik> Sallu ala Muhammad. سيدنا محمد عدد ما في الملا الله هم صلي وسلم على سيدنا محمد عدد ما في Bila kami lai, salat tak ada, imatan beda, wami mungkin leole.

لالا لا 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 يا ام الفاتحه بالقبول والتمام كل يسود والمعمول صليشان ظاهرا وبيتني في ديني والدنيا والاخره لافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا, قلوبنا. وقوالبنا مع الضقاء والحداء والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلح منة من بحق سيد ولدي أدنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة ربي فانفعنا ببركتهم وحدنا الحسن بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا ألب ألوي شفاعة يا ألب ألوي شفاعة يا ألب ألوي شفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل حلل الولاية كل حاجة تنقضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يحل المدينة درك يحل المدينة درك أهل المدينة يا تريم عليها يا تريم عليها يا تريم عليها واف عني كريم واف عني رحيم يا فرج الحم يا كاشف الغام يا من لأبده يكفر ويرحم دأواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين الفقير رفق الإدرس مغتشبك جزاكم الله خير جزاء سبحانك الزكين يا الله dengan rezeki يا lebih berkah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya membela Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.